Mulai minggu baru untuk Ogos 2024. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana setia bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Bersama dengan saya, Irfan Syamilah Sution dan juga pasangan saya hari ini, Syafiqah Ishak. Ya, apa khabar Irfan? Alhamdulillah, sihat seadanya. Ya kan? Kalau siapa yang tak tidur lagi lah, mungkin menyaksikan majlis penutupan untuk Paris Olympic 2024. Sebelah saya ni lah orangnya juga yang tak tidur semalam. Ya, saya risau sebab sambil-sambil bersiap tadi, sambil-sambil make up, sambil-sambil tengok kan, nasib tak saya ingat kening tu kan. Tapi itulah, kemeriahannya memang terasa. Bukan apa, sebab yelah nanti 2028 pula tuan rumah ialah LA. Jadi kita boleh nampak ya bagaimana simbolik penyerahan bendera daripada Datuk Bandar Paris kepada Datuk Bandar LA itu sangat-sangat simbolik dan sangat-sangat naratif yang ditampilkan oleh Paris kali ini untuk majlis penutupan sangat-sangat menarik. Betul. Mungkin Syafiqah boleh kongsikan kepada kita dan juga penonton lah, apa di antara intipati majlis penutup Temasya Sukan Olimpik di Paris. Okey, kalau tadi macam saya katakan tadilah, simbolik penyerahan bendera Olimpik itu, kalau kita melihat Simon Biles. Simon Biles kan ambil bendera itu, kemudian ada Tom Cruise. Ada Tom Cruise turun daripada bawah. Patut Syafiqah tak tidur. Kita ingat dah habis sampai setakat itu. Rupa-rupanya bendera tu daripada Paris kejap je dah sampai dekat LA. Jadi kita tahu dekat LA ada simbolik Hollywood Jadi OO tu ditukar kepada simbol Olimpik. Kemudian diikuti pula dengan pesebar-pesebar artis yang sangat menarik. Ada Red Hot Chili Peppers walaupun dah senior tapi cukup bertenaga. Saya dengar juga ada pesembahan Snoop Dogg. Ya, Snoop Dogg ada, Billie Eilish pun ada. Dan juga kalau kita melihat naratif yang ditampilkan oleh Paris kali ini untuk penutupnya ialah bagaimana sebenarnya perjalanan dan juga permulaan Olympic Athens itu. Jadi permulaan Olympic Athens pada 1800 tahun yang lepas digambarkan dalam majlis penutup kali ini memang sangat-sangat menakjubkan. Alhamdulillah, itulah dia majlis penutup untuk Temasya Sukan Olimpik Paris untuk tahun 2024. Okey, di belakang kita Syafiqah. Sekarang ini merupakan jumlah pungutan pingas untuk kontinjen negara yang bertanding dan semestinya diungguli oleh negara China dengan pungutan jumlah pingat 91 keseluruhannya dengan mendapat 40 emas, 27 perak dan 24 gasa. Dan diikuti dengan tuan rumah untuk tahun 2028 nanti iaitu Amerika Syarikat yang mengumpul jumlah keseluruhan pingat 125. Ya, jadi walaupun ikutkan pungutan pingat itu, Amerika Syarikat memang melebihilah 125 tapi kita melihat kepada emas. Jadi China mendapat lebihan satu emas berbanding dengan Amerika Syarikat. Yang menariknya nanti di Olimpik LA 2028 akan adanya sukan-sukan baharu yang akan dipertandingkan. Kalau macam tahun ini di Paris Olimpik ini ada breakdance. Betul. Ada breakdance. Tapi nanti akhirnya kita akan menyerlah sebab apa? Ada squash. Kalau dah jatuh ni, kau dia memang masih ada. Memang dalam genggaman kita. Ya, betul. Baseball pun akan dipertandingkan juga nanti. Jadi ini antara sukan-sukan yang akan pastinya menarik perhatian seluruh dunia untuk Paris 2000 Olimpik LA 2028. Betul. Okey. Okay. Apapun Syafiqah, kita nak mengucapkan tahniah kepada kontinjen negara Malaysia kerana berjuang habis-habisan di sukan Olimpik Paris untuk tahun ini dan kita telah mendapat keseluruhannya sebagai penutup dua pingat gangsa menerusi acara badminton. Dan kita perlu kongsikan di sini sebenarnya kita telah mula menyertai Olimpik pada tahun 1964 dan sepanjang penyertaan kita telah mengumpul keseluruhan 15 pingat. Pingat gangsa dan juga pingat perak. Tapi insya-Allah untuk LA nanti kita cuba dapatkan pingat emas pula. Ya, tapi sedikitlah perkembangan semalam kan. Saya rasa ini agak dramatik semalam. Dia macam mempermainkan perasaan kita roller coaster. Sekejap kita sedih, lepas tu gembira, lepas tu sedih kembali. Ini berkaitan dengan Syafi Daud yang suka terima impian pingat berkecai dalam beberapa saat. Jadi pada mulanya sebenarnya dah pun tersingkir dan tidak layak untuk masuk ke final acara Kirin. Kemudian masuk semula apabila pelumba Jepun disqualified dan sewaktu final. Okey, apa yang berlaku adalah pelumba Jepun Shinji Nakano telah melanggar kita punya atlet iaitu Syafi Daud yang mengakibatkannya dan pelumba Great Britain Jack Cullen terjatuh walaupun mengalami kecederaan ringan selepas diseret beberapa meter. Pelumba yang digelar sebagai Shah The Terminator itu tetap bangun dan menolak basikalnya ke garis penamat untuk menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Syafiqah, sikit lagi. Tapi tak apa, tak apa. Kita tetap menyokong atlet kita dan jangan lupa selepas ini Paralimpik
Paralimpik pula akan mula membuka tirainya, dan selepas Paralimpik jangan lupa ini juga sukan. Kalau Olimpik ini menyatukan kita seluruh rakyat Malaysia. Betul. Yang ini kita kena gaduh sikit. Okay, sebab ini kena kenegerian pula. Sukma, sukan Sukma. Malaysia. Yeah. Jadi Sabah lawan Kedah. Betul. Kita tengok siapa yang menang. Kumpul banyak ingat lagi. Okey, baik. Sekali lagi berkongsian berkaitan dengan atlet Olimpik kita di mana Dato' Azwar Hasni Awang tunai janji kepada keluarga untuk berehat selepas Olimpik Paris ketika ini. Baik, Khalifah boleh kongsikan di sini. The Pocket Rocketman berkata walaupun beliau boleh terus bersaing hingga LA 28 dengan menjaga tubuh badannya dengan baik, beliau merasakan keperluan untuk berehat selepas menghadapi tekanan dan cabaran dalam sukan itu selama hampir 2 dekad dan ingin menyerahkan baton kepada generasi seterusnya. Ya, yalah, lagipun selepas pembedahan jantung kan, kita pun memikirkan soal kesihatan dan keselamatan Datuk sebenarnya. Dan ya, kita akan nampak pelapis-pelapis plus selepas ini mungkin selepas jadi coach pula. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, seterusnya ingin kita kongsikan juga ini juga kita berbangga sebenarnya, di mana UNHCR catat sejarah hantar kontingen pelarian terbesar dan raih pingat sulung di Olimpik Paris. Ya, sukan Olimpik kali ini menandakan kejayaan besar bagi pelarian di seluruh dunia dengan pasukan pelarian terbesar yang pernah menyertai dan kemenangan pingat pertama oleh seorang atlet pasukan Olimpik pelarian, lapor agensi berita Emiriah. Ifa boleh kongsikan di sini. Pingat pertama yang digondol oleh pasukan pelarian ini adalah dimenangi oleh Cindy Gamba yang meraih pingat gangsa dalam acara tinju di Roland Garros menjelang akhir pertandingan. Ini merupakan satu pernyataan dari kenyataan bahawasanya walaupun mereka ini tidak mendapati persiapan yang secukupnya, mereka tetap berjuang habis-habisan untuk mendapatkan pingat, dan inilah hasil yang kita boleh kongsikan kepada anda. Kita juga berbangga sebenarnya dengan pencapaian negara-negara jiran kita, negara-negara serantau. Kalau kita melihat Indonesia memenangi 2 emas dalam acara angkat berat dan juga sport climbing. Yeah. Dan juga Thailand juga ada emas dengan acara taekwondo wanitanya. Begitu juga dengan Filipina dengan atletnya Carlos dengan acara gimnastik. Jadi tahniah kita ucapkan kepada negara-negara serantau kita. Kerana kita semuanya ASEAN. Ya, betul. Jadi kita tumpang berbangga. Okey, kita nak kongsikan sedikit. Ini merupakan kaitannya dengan perubahan iklim. Kerana pagi ini, Syafiq, kita akan bincangkan topik ini bersama dengan panel kita. Ini merupakan kejadian yang berlaku di Alor Gajah apabila berlakunya banjir dan 240 orang dipindahkan ke 5 PPS yang berkaitan. Kita boleh kongsikan di sini. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Melaka, berkata 14 kawasan terjejas banjir membabitkan Kampung Paya Lebar, Kampung Ramuan Cina Besar, Kampung Bukit Apik dan Kampung Air Limau, Kampung Sungai Jenis dan juga Kampung Lekok. Dan ini merupakan kawasan yang terdedah dan juga berlakunya banjir di Alor Gajah, Melaka. Jadi ini di antara perkara yang kita perlu ambil cakna, kerana sekiranya kita tidak menjaga bumi kita ketika ini yang tengah tenat sekarang, menyebabkan inilah berlaku-berlakunya seperti fenomena El Nino, banjir dan pelbagai lagi. Ya, jadi semua ini akan kita bincangkan sebentar saja lagi. Kalau nak tahu kenapa Irfan semangat hari ini, sebab semalam birthday dia. Jadi sahabat hari jadi. Terima kasih, Syafiqah. Live. Jadi kita teruskan semangat dan juga momentum itu semuanya sebentar lagi. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Selamat pagi, Malaysia.